Udah kayak film action, film bela diri dong. Ya. Yeah. Hi, what's up everybody? Welcome back with me, Iken. Oke, bagaimana kabar kalian sebesar? Apa kalian baik-baik saja? Semoga kalian berkesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam hidup kalian, oke? Okay? Oke, okay, bahas di video kali ini, kita nggak akan dulu bacain cerita story horror ya. Video kali ini kita akan reaction sebuah pertarungan dari SCP-049. Sebenarnya saya juga kurang tahu ya tentang SCP-049 ini ya. Yang saya tahu tuh cuman dia tuh dokter ya kan? Dokter wabah apa gimana gitu saya kurang tahu. Dan di sini kita akan melihat pertarungan dari SCP-4049 melawan SCP-SCP yang lain gitu kan. Jadi kita akan melihat kemampuan dari SCP-049 ini, bagaimanakah dia atau apakah dia akan kalah atau menang. Kita akan lihat bareng-bareng ya. By the way, jika kalian pengen lihat video aslinya, saya sudah sertain linknya di deskripsi, oke? Okay? Jadi kita nggak usah banyak omong, kita akan langsung mulai aja. 1, 2, 3, let's go. Yang pertama ini ada SCP-049 melawan 106 ya, kita lihat. Oke, okay. Oh ini dia SCP-049. Oke, okay, ini ada yang keluar dari bayangan siapa? Oh ini SCP-106 ya, yang hitam semua mukanya. Apa sih? Oh itu zombie. Oh my god. Oh, jadi kekuatan SCP-049 ini bisa merubah orang menjadi zombie. Gitu ya. Kalau saya salah koreksi ya. Dan ini SCP-106 ya. Dia bisa merubah makhluk hidup itu kayak jadi lendir, anjir. Kayak jadi lumpur gitu ya. Kita lanjut. Kok punya tembakan? Anjir, kayak apa? Gila sih kekuatannya sih, aneh sih ini. Wow, wow. Zombinya naik mobil dong. Oh, oh, dibawa. Anjir, dibawa kemana dia? Oke, dia dibawa ke suatu tempat, tapi kita nggak tahu di mana. Kayak di bawah tanah gitu ya. Oke, ini kekuatannya benar-benar hebat gitu kan. Gimana ya? Kekuatannya aneh-aneh ya. Oke, ini hijau semua ya lampunya. Ini di mana sih? Apakah ini markas dari SCP-106? Oh, ini pernah ada di game nih, saya pernah main game. Jadi kayak bolak-balik terus gitu. Jadi dia meskipun masuk ke pintu ini, dia keluarnya dari pintu ini gitu, muter-muter doang. Oke. Okay. Iya, bertarung lah mereka. Kalah dong. Jinji apa sih nih? Itu apaan sih? Itu siapa sih? Kok tiba-tiba ada orang yang bawa tongkat? Tombak maksudnya tuh, bukan tongkat. Itu tentara. Aku bingung. Jadi mereka kayak punya
bawahan gitu kan, kayak punya bawahan. Si SCP-049 bawahannya zombie, si ini, si 106 bawahannya siapa itu nggak tahu. Kita akan lanjut ya ke SCP selanjutnya, yaitu melawan SCP-035 nih. Saya juga nggak tahu 035 seperti apa, kita langsung lihat aja, let's go. Oke. Lah ini apa lagi? Ntar lu. Kalian tau gak ini SCP berapa? Ini SCP-035. Saya gak tahu. Kayak gitu. Oh! Tembak dong. Oh, jadi di si SCP-049 ditantang ini. Oke, okay, bertarunglah mereka. You never gonna make it. You're not good enough. There's a million other. Anjing, kaget sumpah, kaget. Tiba-tiba ada suara rap, ngapain anjay? Udah kayak ini apa? Game Def Jam, kalian tau enggak Def Jam? Ya, kalah dong. Kalah dong dia. Pertarungan dua orang yang berwakai topeng ya. Ngomong apa sih? Oh. Udah kayak film action, film bela diri dong. Woi. Ah, mati lah. Kalah ya? Oh, hilang. Oh. Dia kok ngeberdarah ya? Kok berdarah ya? Apa sih itu? I cannot save you. Oh, di. I can help you. Aduh, dipecahin dong. Tapi kok nggak ada zombie ya di video yang ini ya? Ini nggak manggil zombie ya? Kalau kalian yang tahu tentang SCP-035 ya kalian komen bawah ya. Ya guys, itulah film pendek animasi pertarungan antara SCP-049 ya melawan SCP-SCP yang lain gitu kan, salah satunya yang tadi. Jadi menurut saya SCP-049 ini mempunyai kekuatan yang OP ya, yang overpower ya. Ya oke guys, itulah video kali ini ya. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan perkataan yang tidak akan sengaja maupun tidak disengaja. Oke, okay? Saya disana, see you next time.